Halo saudara tercinta dimanapun berada, apa kabar ya? Semoga pada hari ini saudara senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini saya akan berbicara seputar kamera Nikon Z50 ya. Nah, ini adalah Nikon Z50. Ini adalah kamera mirrorless Z50 ya. Ini adalah kamera Nikon mirrorless Z50 ya. Secara fisiknya seperti ini ya. Nah, ini adalah pegangannya atau gripnya ya, sangat mantap sekali. Nah, ini saya pegang ini ya. Nah, ini kamera ini sangat kokoh sekali ya secara fisiknya ya. Sangat kokoh sekali. Lalu mengenai LCD-nya saudara pemirsa ya. Nah, ini cukup lebar sekali ya. Nah, ini ya. Ini LCD-nya cukup lebar sekali. Dan ini ya LCD-nya sudah touchscreen atau layar sentuh ya saudara. Nah, ini begini. Lalu di depan ini ya ada tombol function ya. Nah, ini tombol function di depan sini. Lalu ya di sini ini ada, ini namanya flash. Bila saudara membutuhkan flash ya, ini akan muncul ya. Akan keluar seperti ini. Nah, ya. Lalu di sini ini ada tombol yaitu untuk LCD-nya saudara pemirsa ya. Nah, ini ya. Oke. Okay. Oke ya, sudah pemirsa ya, kalau sampean mode M ya, di samping ini pakai tombol roda depan atas ini, sampean bisa untuk touchscreen juga ya. Nah, tinggal tekan ini ya, bisa putar sini, atau naik, atau turun, atau untuk diaframanya ya. Nah, ini ya, atau sampean ISO-nya ya, tinggal tekan seperti ini. Nah, di samping juga ini ada menu ya. Menu ini tinggal tekan seperti ini, tinggal sampean pilih ya. Nah, ini tinggal gini menu ya. Tinggal pilih menunya ataupun sampean bisa ini play ya. Ingin melihat gambar tinggal tekan seperti ini. Ah ya, atau dibesarkan di pas sini. Nah, atau kecilkan ya. Nah, ini atau bisa juga sini. Kanan kiri ya, atau bisa sampai melihat sini. Nah, seperti ini, kecil besar seperti ini ya. Nah, jadi kurasa LCD ini ya sangat mantap sekali ya, karena ini touchscreen. Jadi sampai bisa pilih-pilih ya, dari menunya atau tampilan fotonya, mau besar kecilnya ya, ada di sini semua ya. Oke. Oke ya saudara, ini mengenai LCD-nya bisa dimiring-miringkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa untuk selfie juga ya, seperti ini. Nah, ya, bisa untuk selfie juga seperti ini. Nah, lalu ini saudara pemirsa ya, mengenai mode tombol di sini ya. Ini adalah mode manual ya. Ini ada A, S, P dan ini auto ya. Ada pilih-pilihan di sini. Jadi bila saudara ingin set ke manual ya, tentunya ada ini tombol ya, roda tombol depan ini. Ini adalah untuk diaframanya. Lalu di belakang sini ini untuk speednya ya, untuk speednya. Lalu untuk ISO-nya ada di sini. Ini ditekan, lalu diputar tombol belakang sini ya. Nah, ini ya. Oke. Okay. Oke ya saudara ya, ini ya Nikon Z50 ini ya, kelasnya sudah menengah ya saudara ya, bukan pemula lagi ya. Karena kamera Nikon Z50 ini memiliki sistem autofocus yang sangat cepat ya, dengan mendeteksi yaitu wajah dan mata ya. Dan juga ya kamera ini bisa memotret secara terus menerus ya, hingga 11 frame per second ya. Dan ini ya kamera Nikon Z50 ini memiliki yaitu auto tracking ya, atau tracking autofocus ya. Dengan tracking autofocus bisa mendeteksi yaitu pergerakan subjek ya. Ya seperti apa itu namanya? Burung ya, kucing, sepeda motor ya, dengan memiliki tracking autofocus. Jadi bisa mengikuti yaitu pergerakan subjek ya.
Oke ya, saudara, kekurangan daripada Nikon Z50 ini adalah di bodinya ini tidak memiliki yaitu stabilisasi atau IBIS ya. Tapi saudara tidak khawatir ya, karena kamera Nikon Z50 ini di lensanya yaitu memiliki yaitu VR ya. Artinya VR ini yaitu untuk meredam daripada goncangan tangan ya. Misalkan ada objek yang misalkan hanya untuk bergerak seperti ini ya, seperti ini saja, ini sangat membantu sekali. Jadi saudara tidak perlu khawatir ya. Dan kamera ini ya, kamera ini bisa merekam video yaitu 4K 30 fps ya. Sedangkan untuk perekaman Full HD yaitu 120 fps ya. Dan ini kamera ya memiliki sensor AVS-C ya dengan resolusi 20 megapiksel. Ya, dan kamera ini tentu saja sudah memiliki yaitu perekaman video slow motion ya. Bisa merekam video slow motion atau gerakan lambat ya. Dan kamera ini sudah memiliki yaitu WiFi ya. Gunanya adalah untuk mentransfer data ya. Oke ya, sudah pemirsa ya, mengenai harga daripada Nikon Z50 ini ya. Ini harganya 14 sekian saja ya. Itu sudah termasuk kitnya ya. Sudah termasuk kitnya ini harganya 14 sekian saja. Jadi bila saudara ingin kamera tentunya yang bisa untuk foto dan video tentunya ya. Nah, ini bagus sekali ya. Z50 ini harganya sangat terjangkau dan segi teknologinya ya, dan hasil gambarnya sangat mantap sekali ya. Dan sekian dulu ya pembicaraan saya mengenai kamera Nikon Z50 ini ya. Jadi bila ada kekurangannya atau tutur kata saya yang kurang, saya mohon maaf sekali. Dan terima kasih banyak saudara sudah melihat video saya. Dan tolong share dan subscribe. Dan perlu saya informasikan kepada saudara ya, bila membutuhkan kamera ya, foto maupun video dan aksesoris yang lain tentunya, bisa menghubungi yaitu toko Sinar Bahagia ya. Alamatnya yaitu di Jalan Keramat Gantung 63 Surabaya, dan WA-nya yaitu 085731555667 ya. Saya ulangi ke 085731555667 ya. Dan sekian dulu jumpa saya Suyitno ya, dan semoga saudara senantiasa sehat walafiat ya, dan banyak rezekinya dan tentunya sukses.